Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak acil lah. Ada juga itu pasti ada selisih pendapat. Jadi kerana itu aku bilang tadi mungkin yang selisih itu sedikit. Cuma enggak mau yang sedikit itu menjadi virus kepada kita. Sedih kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita ni bukan sebabnya tak ada kualiti tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak acil lah. Menurut aku, kerana laku enggak laku itu tergantung kepada persepsi ataupun penerimaan penonton. Jadi sesebuah filem itu yang harus ada kualitinya, bagaimana direction jalan cerita dibawa. Sebagai contoh hari ini ada filemnya All Access Rosa. Jadi setelah ditonton jalan ceritanya membuatkan penonton mau tahu lebih tahu apa itu All Access yang enggak ada orang kata yang enggak bisa dilihat dalam norma-norma kehidupan biasa. Jadi kualitinya harus datang dengan direction filem itu sendiri. Kerana aku lihat ada filem Indonesia yang datang ke Malaysia ada yang bagus dan ada juga filem Malaysia yang ke sini di Malaysia boom banget tapi di Indonesia enggak. Pada aku mudah aja penerimaan Indonesia ini untuk filem-filem di Malaysia ini dia melihat siapa yang pemain filemnya dan mungkin ada yang pemain filem daripada Malaysia mungkin popular di Malaysia tapi enggak popular di sini. Kerana di sini mungkin mereka melihat siapa pemain filem. Sama juga kayak di Malaysia. Kalau di Malaysia ni mereka melihat bagaimana cara filem tu punya pemain, siapa pemain filemnya yang membuatkan filem itu akan laku ataupun enggak laku. Okey, kalau kita lihat kan beda dua negara ini pun sudah kalau di Malaysia aja 30 juta lebih satu Malaysia. Di Indonesia sendiri 300 juta. Jadi kuantiti people ataupun rakyat di Indonesia dan Malaysia juga beda. Cuma kalau di Malaysia penonton akan melihat filem-filem ini walaupun ada enggak ramai rakyat Malaysia tetapi kalau filem tu bagus pasti ramai yang menonton di Malaysia. Begitu juga di Indonesia. Indonesia punya filem yang datang ke Malaysia harus walaupun filemnya bagus tetapi ada mungkin mereka rakyat Malaysia melihat siapa pelakunya, siapa pemainnya. Itu pada aku sama. Malaysia beragam begitu, di Indonesia beragam begitu. Cumanya kelebihan di Indonesia ini sekiranya membawa satu filem yang bagus bersama pelakon dan juga pemainnya pasti letup di sini. Pasti bagus insyaAllah. Menurut aku bukan filem asing enggak bisa masuk. Kalau kita lihat kenapa filem-filem daripada Hollywood bisa ngetop di Malaysia. Banyak filem-filem yang ada filem yang kalau kita lihat daripada Hollywood datang semuanya boom banget dan itu pun filem asing. Cumanya kita harus tutup soal pemikiran-pemikiran yang negatif daripada netizen. Kerana sekarang ni dunia netizen. Harus di ujung jarinya mereka bilang satu dibilang lama yang mengikutnya. Dan satu orang aja, mungkin satu orang yang tidak suka. Tetapi kenapa kita mau tutup 1,000 orang yang menyukai filem itu? Okey, majoriti masyarakat Malaysia menerima filem-filem dari luar, terutama sekali dari tetangga, sesuatu yang positif. Cuma mungkin menurut aku, kerana sekarang ini
mereka sudah ada satu pemikiran. Sudah sampai ke bioskop, mereka menunggu di Netflix. Itu juga memainkan peranan yang agak penting, kerana di Netflix pasti mereka menonton filem-filem itu. Kerana aku lihat filem-filem Indonesia di Netflix pun sudah banyak sekarang ni yang ratingnya agak bagus. Dan itu antara sebab kenapa rakyat di luar sana enggak pergi melihat filem-filem di bioskop. Menurut aku simple aja. Kita sebagai industri di Malaysia, sebagai rakyat di Malaysia, perlu dan juga harus menerima setiap filem yang datang, terutama sekali dari negara jiran, untuk support filem-filem begini. Kerana kalau tanpa kita yang support filem begini, siapa yang mau support? Kerana yang hadir filem-filem daripada Indonesia, jiran tetangga kita, adalah filem-filem yang bagus dan cukup berkualiti. Filem-filem yang datang ini pun cukup luar biasa filemnya. Kalau kita lihat direction filem-filem di Malaysia daripada Indonesia juga, kualitinya cukup bagus. Jadi saran aku, support filem dari negara Indonesia yang datang ke Malaysia. Jangan dipedulikan soal mereka yang enggak suka. Seperti yang aku bilang, satu enggak suka, kenapa kita mau merosakkan 1,000 orang yang suka tentang sebuah filem? Ada juga, ada juga itu pasti ada selisih pendapat. Jadi kerana itu aku bilang tadi, mungkin yang selisih itu sedikit, cuma enggak mau yang sedikit itu menjadi virus kepada kita. Itu aja. Jadi support filem Malaysia dan juga Indonesia supaya dua industri ini sentiasa bagus, kerana kita serumpun. Itu yang penting. Dan kita sentiasa memerlukan antara dua negara ini, insyaAllah. Okey, untuk ini yang kita harus perbetulkan sekarang ini. Kita bermula daripada semua orang, semua pihak, dari segi pemerintah, dari segi pemain industri sendiri, pemain filem, pemain dalam production, semua kru, dan juga all the netizen dan juga rakyat-rakyat di Malaysia, Indonesia haruskan main peranan masing-masing. Kerana kita enggak mahu soal yang sebenarnya dari kecil akan menjadi virus yang akan merosakkan industri filem dua negara. Secara peribadi, mungkin kerana menurut aku, Malaysia punya filem sudah sampai ke satu tahap yang cukup bagus. Dan juga Indonesia punya filem pun ada kualiti yang cukup bagus dan luar biasa. Jadi kita jangan membanding-bandingkan antara kedua negara punya kualiti filem. Kerana menurut aku, dua-dua negara, pemain filem, productionnya ada kekuatan masing-masing. Jadi gunakan kekuatan itu. Mungkin kekuatan di Indonesia ni dia bagusnya dari segi sinematografinya, dari segi directionnya. Jadi pemain filem dan juga produksi di Malaysia bisa belajar di sini. Sama juga daripada Indonesia, bisa belajar juga apa kekuatan yang ada pada produksi filem di Malaysia. Jadi menurut aku, dari segi ketinggalan ataupun tidak, itu subjektif. Cumanya bagaimana kita sebagai pemain filem, penyokong filem dan juga rakyat melihat itu sebagai satu aspek yang bagus untuk kita bawa filem-filem dua negara ni ke tahap yang lebih tinggi.